ini saya tengok juga Al Jazeera melaporkan. Ha, ini tentang Jolo yang kita tunggu-tunggu bila nak bawa balik. Ha, kabarnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah percaya bahawa ahli perniagaan dalam buruan Lau Teck Jo ataupun Jolo kini bersembunyi di Macau. Ha, ini menurut laporan daripada Al Jazeera bahawa katanya SPRM dalam satu jawapan bertulis kepada daripada Al Jazeera, pihaknya percaya bahawa individu yang dikendaki berhubung kes Satu Malaysia Development YNDB berada di Macau. Dia berkumpulan se. Katanya bahawa memanglah dia melaporkan bahawa Kee Kok Tiam telah pun ditahan tapi telah pun dilepaskan, dibebaskan. SPRM turut berkata laporan itu bahawa kerajaan Malaysia tidak menerima sebarang pemakluman dari Macau berhubung tindakan menghantar pulang Kok Tiam. Namun mereka mengetahui bahawa dia dihantar pulang ke Macau berdasarkan rangkaian risikan. Saudara, SPRM turut maklumkan bahawa Kok Tiam mengesahkan telah berjumpa dengan Jolo serta beberapa orang lagi suspek YNDB dalam buruan termasuk Eric Tan Kim Lung, Kesi Tang King Chi, Geh Cho Heng dan Nek Faizal di Macau. Jadi mereka semua berada ataupun bersembunyi di sana. Dan kita tahulah saudara, pada awal Mei lalu Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memaklumkan bahawa Malaysia sedang berunding dengan beberapa buah negara melalui saluran diplomatik untuk mempercepatkan proses membawa pulang mereka ini, saudara. Itu apa yang berlaku di Macau berhubung dengan kes YNDB. Dan banyak orang bertanya kepada saya, masih lagi didengungkan, saudara. Masih lagi cakap tentang DAP. Benci sangatlah mereka pada DAP. Saya tengok ada juga alah media sosial yang dipimpin atau ditaja oleh pimpinan daripada Perikatan Nasional ataupun pembangkang, saudara, yang menyalahkan UMNO, bersetuju untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan di mana dalamnya terdapat adanya parti DAP. Jadi benci sangat mereka lah. Saya tak ambil kisahlah soal kebencian anda. Tetapi saudara, kalaulah pada pilihan raya umur 15 dulu, semua orang Melayu memberi undi pada UMNO Barisan Nasional. Jadi tidak nampak, tidak ada keperluan pun UMNO Barisan Nasional bekerjasama. Tapi ini keadaannya saudara, nak salahkan siapa? Rakyat sudah buat pilihan. Hari ini bila UMNO bekerjasama dengan Pakatan Harapan, ramai pula orang Melayu yang marah. Dulu masa pilihan raya dulu, anda juga yang tak setuju dengan UMNO. Hari ini marah. Saya lihat sekarang ni, kiri kanan semua salah UMNO. Dan tentulah serangan itu diajukan kepada Dato' Sri Zahid Hamidi. Saya nak ingat kepada anda bahawa mereka sekarang ni sedang membina persepsi buruk terhadap kerajaan perpaduan dengan serangan terhadap Dato' Sri Zahid Hamidi. Tapi saudara, jangan lupa, saya melihat pola-pola politik yang ada hari ini sebagaimana sejak pilihan raya yang ke-13 dulu. Pada pilihan raya yang ke-13, serangan para pembangkang adalah kepada kerajaan pimpinan Dato' Sri Abdul Badawi. Jadi kambing hitamnya tentulah Khairi Jamaluddin yang dianggap sebagai budak tingkat 4 yang dilihat menguasai Perdana Menteri. Usai pilihan raya itu apabila UMNO Barisan Nasional hilang penguasaan 2/3 dan Tun Abdullah meletak jawatan dipimpin oleh Dato' Najib dalam menghadapi pilihan raya yang ke-14. Selama 5 tahun mereka membina kebencian yang teramat. Itu yang saya katakan sebagai Najib sentrik. Pilihan raya 13, Abdullah Badawi sentrik. Pilihan raya ke-14, Najib sentrik. Habis teruk, seteruk-teruknya. Ramai pula yang percaya dan sebagainya dengan dongengan, dengan apa saja serangan pembangkang terhadap Dato' Najib. Tapi hari ini dah lain pula jadinya. Bersimpati pula Dato' Najib, walaupun pemimpin yang begitu, pemimpin yang baik dan sebagainya. Dah, saya nampak apa benda lah diorang ni. Saya habis saja UMNO Barisan Nasional tumbang. Cuma dapat 79 kursi. Ini cerita benar, saudara. Jadi Najib sentrik selesai. Bila menghadapi pilihan raya yang ke-15, mereka mengalihkan daripada Najib sentrik kepada Zahid Hamidi sentrik. Segala-galanya ditentang habis-habisan. Benda yang masih dalam pembicaraan pun dikatakan bahawa itulah maka ada prospek apa ini kononnya, persepsinya adanya Mat Sapu, Mat Sakau, Ponorogo, macam-macam saja. Akhirnya rakyat terpengaruh dan mengundi pembangkang. UMNO Barisan Nasional tumbang dengan cuma mendapat 30 kursi Barisan Nasional dan UMNO cuma ada 26 kursi. Saya dan
lanjutan itu masih diteruskan lagi. Masih lagi Najib Abdul Zahid sentrik ini berlarutan. Sebab mereka tak peduli pun. Sedangkan bila kita mengadakan hubungan dengan Pakatan Harapan, mereka marah. Kalaulah waktu itu UMNO Barisan Nasional masih lagi kekal dengan keputusan untuk menjadi pembangkang, tak boleh tubuh kerajaan, UMNO juga dipersalahkan. Saya ke kanan. Tapi jangan lupa saya, hari ini mereka sedang membina kebencian yang teramat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selamat sepana, terima kasih. Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini sedang diserang habis-habisan. Segala ucapan dia, minyak turunlah, ekonomi baik sebagainya, sekarang ni diserang habis-habisan. Saya katakan, masih lagi baru 5-6 bulan beliau memerintah ataupun mentadbir negara. Tentulah tidak mempunyai tongkat sakti. Boleh katakan, tiap-tiap malam saya menyatakan, mana mungkin seorang manusia bernama Anwar Ibrahim dapat merubah pola negara ini dalam tempoh 5-6 bulan. Tapi perlahan-lahan dan jelas dan nyata pada saya, beliau sedang mengusahakan untuk membantras kegiatan korupsi yang mengakibatkan berlakunya ketirisan dalam kepimpinan negara. Itu yang paling penting sedang dilakukan oleh beliau. Di samping itu, cuma semalam saya dah cakap, kekhawatiran saya kalaulah saranan beliau tidak disantuni oleh kaki tangan kerajaan sebagai pelaksana dasar. Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama anggota kabinetnya adalah sebagai pembuat dasar. Itu keadaannya. Saudara Azwar Abdul Hamid, bagi ruanglah pada Yang Amat Perdana Menteri dan kerajaan berpada untuk uruskan negara dengan apa, baik dan jujur. Saudara Azizul, itu gambarannya sekarang. Mereka serang. Tapi bagaimanapun saya nampak salah orang lah. Kalau mereka menyerang Anwar Ibrahim tu, saya kata salah orang, sebab dia bukan satu orang yang mudah terperangkap ataupun apa, terbawa dengan sebarang cacian, maki hamun dan segala umpat keji. Dia tak pandang pun. Jadi orang kata buat perhabis air liur je. Selamat sepanah, betul lah, sepatutnya santunlah rakyat yang terbaik. Itu keadaannya. Saya merasakan ini keadaan yang saya memberi gambaran supaya kita faham saudara. Sebab itu bila sahaja UMNO Barisan Nasional bersama dengan Kerajaan Perpaduan, yang ditaji bagai nakrak adalah Zahid Hamidi. Saya pun heran. Kemana pula dari segi logikanya? Sebenar-benarnya, selalu saya katakan, ini adalah dendam mereka kerana manusia bernama Zahid Hamidi selalu merubah hasrat mereka dari segi politik. Dulu, Datuk Seri Dr. Mahathir mahu supaya ahli Parlimen UMNO menyertai PBM, ya, saudara, Parti Bersatu yang dipimpin oleh beliau bersama dengan Tasi Mohdin dan apa semua, minta supaya semua ahli Parlimen masuk menyertai PBM. Saya kata, no, tak jadi, tak boleh. Selamat-selamai 379 orang. Walaupun 16 orang dah menyeberang. Baki lagi daripada 79 tu dan 16 dah masuk, bermakna tinggal lagi 63 orang. Dan saya kata, no. Dia tidak akan membawa masuk ahli Parlimen daripada UMNO Barisan Nasional menyeberangi PBM. Itu mendatang kemarahan. 2-3 hari kemudian, minta lagi pertemuan. Adakan pertemuan. Dan minta pula kali ini, dia kata, bawalah semua ahli UMNO menyertai PBM. Sebagaimana beliau mewujudkan UMNO baru dahulu. Lagilah Datuk Seri Zahid tak nak terima. Jadi bila beliau tak terima, maka 10 hari lepas itu, maka beliau pun dihadapkan ke mahkamah dengan pelbagai tuduhan. Sampai 87 tuduhan. Kita geleng kepala. Takkan 2-3 kesalahan 87 tuduhan, saudara. Tapi tak apalah. Sebab itu saya mengatakan, waktu itu mereka amat marah kerana Datuk Seri Zahid Hamidi menggagalkan harapan untuk melihat kekuatan Parti Perlimpinan Bersatu itu hebat dengan sokongan ahli parlimen yang ramai. Sekarang kerana ketika itu PBM cuma ada 13 kursi saja. Itulah kebencian mereka yang teramat pada Datuk Zahid Hamidi. Maka beliau diserang. Kerana beliau bukan kerana Zahid Hamidi. Kerana beliau adalah Presiden UMNO. Dia tidak akan mengkhianati pada UMNO. Kemudian, bila berlaku pilihan raya yang ke-15. Sekarang, UMNO sekali lagi tewas. Kita terima dengan hati terbuka. Tak ada masalah. Ini demokrasi, rakyat buat pilihan, tak mau UMNO dengan Barisan Nasional. Kita dapat 30 kursi saja. Dan mereka bercita-cita nak mengambil alih. Sedangkan waktu itu Parti Pakatan Perpaduan, Pakatan Harapan mendapat 82 kursi. Dan seandainya waktu itu Datuk Seri Zahid Hamidi bersetuju dengan saranan mereka. Sebab orang kita dah ada dah, saudara. Ini kaki-kaki penyamun penyakau ni dah menyeberang. Kononnya bawa SD dan sebagainya.
Datuk Sri Zaid Hamidi lah orang yang bertanggungjawab memberitahu ke bawah ke istana bahawa SD ataupun akuan bersumpah tu tak boleh pakai kerana adanya perjanjian ataupun adanya akta anti lompat. Saudara, dia kata guru kali pekan gangguan, tak apalah sudah ni gitulah. Bila saya beri pencerahan ni banyak gangguannya. Jadi bila ini berlaku, kebencian, marah, bukan dengki saya. Saya tak merasakan itu sebagai satu rasa perasaan dengki. Bukan hasad mereka, tetapi mereka benci dan marah kerana orang yang bertanggungjawab tidak merealisasikan impian dan harapan mereka untuk berada di anjung kuasa di Seri Perdana. Itulah sebabnya Zaid Hamidi diserang habis-habisan sampai saat ini saya. Jadi sebab itu Datuk Zaid kata, saudara Bismarck, dia kata naratif yang merapu. Merapu benda, saya tunjukkan bukti saya. Saya buat naratif ni, apakah salah saya punya naratif? Ini ceritanya saudara Bismarck. Kita jangan menolak ke ni apa reality. Saya kata no, naratif yang merapu. Merapu benda. Apa